Dua kumpulan curi motosikal yang dikenali sebagai Geng Arnab dan Geng Singkir yang aktif melakukan jenayah di Kedah akhirnya tumpas. Kumpulan itu aktif mencuri motosikal di sekitar daerah Kota Star, Kuala Muda dan Kubang Pasu. 12 ahli kedua-dua kumpulan terbabit berumur antara 18 hingga 31 tahun ditahan. Ekoran itu, polis percaya dapat menyelesaikan 21 kes curi motosikal. 6 daripada suspek turut positif dadah jenis syabu. Operasi yang dijalankan sejak Januari lalu turut merampas sebuah motosikal, rangka motosikal dan beberapa peralatan seperti kunci pendua yang digunakan untuk mencuri. Dalam lingkungan 2 hingga 4 orang, dia ada 7 orang, 2 hingga 4 orang, dua tim. Dan sasaran dia tempat letak kereta, letak motosikal di pasaraya sekitar Alustar. Pasaraya. Pasaraya banyaklah sini ya. Di Amas Central ada, di Aeon ada, selalu yang curi dekat pasaraya di situlah. Dan menggunakan Allen key. Allen key. Yang diubah suai menjadi tajam. Tajam dengan memecahkan Swiss motosikal. Dan dia menjual sepepat. Kesemua suspek kini ditahan riman untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan kerana curi motosikal.